membangun rumah minimalis yang keren di lahan terbatas bukan hal yang mustahil loh. Seperti beberapa rumah unik dan istimewa yang didesain oleh Delusion berikut ini. Mulai dari The Twins, Stairhouse hingga Linaya bisa jadi inspirasi buat kamu yang tengah merancang desain rumah impian. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja yuk simak rumah karya Delusion di video berikut ini ya. The Twins. Siapa sangka bila rumah di daerah Cipulir ini berada di lahan seluas 70 meter persegi. Desainnya yang unik dan menarik terlihat menonjol di antara rumah yang lain. Terdiri dari dua bangunan, rumah yang dibangun menggunakan konsep rumah tumbuh ini memang didesain untuk dua keluarga. Tak heran bila masing-masing tetap memiliki privasi dengan pintu kaca sebagai penghubungnya. Didominasi dengan lantai semen eksplor, The Twins menawarkan komposisi rumah yang kaya akan cahaya matahari dan udara meski di lahan sempit. Bisa jadi referensi tersendiri buat kamu yang tengah merancang rumah impian di lahan seluas 70 meter persegi. Stairhouse. Berdiri di lahan terbatas, Stairhouse memiliki ruang-ruang yang terasa luas dan lega. Bahkan, lantai satu yang difungsikan sebagai garasi mampu menampung dua mobil sekaligus. Sementara, sisa lahannya difungsikan sebagai ruang hijau. Inilah mengapa ruang-ruang utamanya diletakkan di lantai 2 dan 3 dari bangunan bercat putih yang sangat elegan tersebut. Adapun ruang komunal dan ruang tidur utama terletak di lantai 2 dengan view hijau di area green wall. Bukaan kaca besar juga terlihat di area ini sehingga memungkinkan cahaya matahari dan sirkulasi udara mengalir sempurna. Sedangkan di lantai 3 terdapat ruang tidur anak, tempat gym, dan rooftop dengan area hijau yang menyegarkan mata. Keren sekali ya. Linaya. Rumah dengan konsep compact design ini berdiri di lahan sempit yang mampu mengakomodir kebutuhan ruang pemiliknya. Meskipun ukurannya terlihat mungil, namun ruang-ruang di rumah ini tetap fungsional dan nyaman. Konsep ruang komunal yang open space membuat ruang terasa lebih luas, apalagi dengan keberadaan void yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami berjalan lancar hingga terasa terang dan lega. Trail House. Dengan luas lahan hanya 5,5 meter persegi, Trail House menawarkan layout desain yang cenderung linear dan memanjang, dengan permainan level lantai yang membagi beberapa zona. Mulai dari zona komunal keluarga dengan zona service, lalu area kamar tidur tamu dengan kamar tidur utama dan kamar anak, serta area rooftop garden. Uniknya lagi, terlihat tidak sempit dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang begitu melegakan, bahkan terlihat begitu nyaman. Splow House. Konsep rumah ala Flow House ini sangat cocok diterapkan pada lahan sempit seperti di Jakarta. Meski begitu, bukaan cahaya dan sirkulasi udaranya dibuat sedemikian rupa sehingga terasa lega dan terang. Sesuai konsep dasarnya, yaitu rumah tumbuh, desain karya Delusion tersebut juga sesuai untuk budget terbatas namun menghasilkan banyak ruang kece di dalamnya. Sangat menarik untuk dijadikan role model rumah impian kamu. Keren sekali ya, desain rumah karya Delusion ini. Lantas, dari kelima rumah tersebut, mana yang jadi favoritmu?